Ya, saya melihat memang ada relasi kuasa di situ ya, karena terduga ini adalah mantan anggota Purnawirawan Polisian. Kalau itu terduga ini bukan bukan mantan aparat kepolisian, tentu perlakuannya sangat berbeda gitu. Sudah jamak terkait dengan kasus lalu lintas ini, seringkali polisi juga melakukan upaya-upaya yang di luar hukum. Memang kejadian sebuah insiden kecelakaan lalu lintas itu kan semua orang tidak menginginkan gitu. Dan itu menjadi celah juga bagi kepolisian untuk main-mainkannya, terutama pada yang terduga gitu. Memain-mainkan pasal untuk memperingan, bahkan membebaskannya, dan kemudian mengalihkan kesalahan itu pada korban gitu. Itu yang jamak terjadi dalam kasus-kasus kecelakaan lalu lintas.